kamu buang Shin Tae-yong. Sekarang kau mahukan dia pula. Aduh, hai. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Hari ni kita mau bahas untuk Coach Shin Tae-yong guys, yang sekarang ini untuk kembali untuk Timnas Korea Selatan guys. Tapi apa tahu guys, ini berita betul atau tidak, tapi aku mengharapkan Shin Tae-yong untuk stay bersama Timnas Indonesia guys. Kalau ikutkan untuk pencapaian sekarang untuk Timnas Indonesia ini bagus guys. Dan aku terkejut guys untuk Korea Selatan ada cuba untuk membawa beliau untuk kembali. Tapi I don't know guys, ini adalah masih lagi di dalam negosiasi antara Shin Tae-yong atau Korea Selatan atau tidak. Tapi bagi aku Shin Tae-yong masih lagi punya tanggungjawab besar untuk Timnas Indonesia guys. Dan kita lihat dia beliau banyak jasa guys, banyak jasa untuk Shin Tae-yong ni bersama Timnas Indonesia guys. Bawa Timnas ke round 3, kelakar putaran ketiga, dan bawa ke Piala Asia 2027 automatic guys, dah qualified, enggak perlu susah-susah itu guys. Bagi aku untuk Shin Tae-yong ini stay di Indonesia ni keputusan yang bagus guys. Dia punya projek panjang dan beliau sudah membawa perubahan untuk bola sepak Indonesia guys. Dan bagi aku Korea Selatan ini guys, dia just mahukan orang cakap sekarang ni Korea Selatan mungkin mahukan coach beliau. I don't know, but maybe Korea Selatan ada sesuatu agenda yang mau beliau mahukan Shin Tae-yong. Mungkin Shin Tae-yong ini tahu tentang Korea Selatan. Mungkin Korea Selatan ini dia senang enggak suka guys Korea Selatan ini. Dia cuma mahukan Shin Tae-yong. Oh, dulu oh kamu buang Shin Tae-yong. Sekarang kau mahukan dia pula. Aduh, hai. Enggak tahu guys, itu namanya buruk siku guys. Buruk siku. Dan bila aku baik lah, Korea Selatan, come on, you can find other coach lah. You can find other coach. Dan kamu boleh jumpa coach mana-mana pun di sudut je. Kenapa kamu mahu Shin Tae-yong? I don't know. And bila aku berbicara tentang Timnas Indonesia guys, untuk 27 Juni nanti akan ada undian. Dan bagi aku guys, Shin Tae-yong patut kekal bersama Indonesia guys. Dan bagi aku beliau ada banyak projek lagi pemain keturunan guys. Dan aku mau bahas pemain keturunan. Guys, kalau kalian mau aku bahas pemain keturunan, sila komen guys di dalam kolom komentar guys. Dan bagi aku Shin Tae-yong punya projek besar guys. Beliau dah sudah berbincang dengan Pak Erick Thohir sendiri untuk membawa pemain keturunan dan friendly match, perlawanan antarabangsa, dan bagaimana untuk memajukan bola sepak Indonesia. Mungkin beliau akan berbincang lagi kan? Tapi untuk Korea Selatan ni guys, I don't know. Mungkin beliau masih dalam negosiasi maybe, atau beliau mungkin enggak akan kembali guys. Kan banyak guys accident yang aku rasa aku enggak. Kalau aku mau cerita guys untuk Shin Tae-yong bersama Korea Selatan tu, beliau pernah bawa Korea Selatan juara guys, juara lawan Jerman guys masa World Cup di Rusia tu kan. Beliau bawa Korea Selatan juara, tapi masa beliau balik daripada Korea Selatan tu, beliau dibaling telur guys. Dibaling telur. Yalah, itulah sambutan untuk fan-fan Korea Selatan terhadap Coach Shin Tae-yong. Tapi untuk fans Indonesia itu guys, mereka berbesar hati guys untuk menerima Shin Tae-yong. Mereka menganggap Shin Tae-yong ini sebagai keluarga guys, keluarga besar. Dan mereka menerima Shin Tae-yong ini sebagai salah satu coach yang mereka sayangi. Dan aku mengharapkan Shin Tae-yong berfikir untuk bersama Timnas Indonesia ini untuk jangka masa yang panjang guys, dan mempunyai projek yang besar untuk bersama Timnas Indonesia, dan mungkin membawa lagi pemain-pemain bagus dan menaikkan ranking lagi untuk Timnas Indonesia untuk satu masa nanti. InsyaAllah guys, mungkin mencecah 100 dunia guys kan. InsyaAllah guys, sekarang ranking untuk Indonesia 134. Dan untuk jangka masa panjang lagi, mungkin ranking Indonesia ni nanti akan cuba sampai 100 dunia. InsyaAllah guys, kita doakan untuk kesejahteraan untuk Timnas Indonesia guys. Apapun itu sahaja video kita kali ini, aku harap kalian semua support untuk Bola Good untuk membicarakan lagi untuk sepak bola untuk Indonesia. Dan
Aku sebenarnya guys mengharapkan lagi untuk aku mencerita tentang Dance Indonesia guys. Sudah aku harap kalian follow, like, share dan subscribe dan follow aku TikTok Bola God akan tampilan di sini. Dan itu saja aku harapkan guys. Aku buat Bola God ni untuk ialah untuk sepak bola kerana aku minat bola dan ramai lagi dan ramai yang suruh aku reaction guys. Tapi aku enggak tahu guys untuk reaction video apa, tapi insya-Allah aku akan fikirlah untuk reaction video apa. Okey. Apapun, Assalamualaikum, amigos, baby.